Oke, jumpa lagi bersama Tren Musik. Kali ini kita akan bagaimana cara meloading sebuah registrasi memori. Yang pertama yaitu kita pilih dulu di atas sini, ada paling atas ada tulisan ini regis ya, kita pencet, kita sentuh layar. Setelah itu kita pilih dulu flash disk user di sini, yang di sini ini kebetulan sudah dipilih USB nya ya, pilih USB 1 misalnya, saya letakkan di USB 1. Di sini ada regis memory. Nah, di regis memory ini kita tinggal pilih apa saja yang mau kita pilih regisnya. Misal ini baru kita tekan ini memorinya. Nah, jadi untuk merubah secara cepat, kita tinggal tekan regis bank 1 yang paling bawah ini ya, di yang ininya, yang ini kita tekan yang ini untuk memilih regis secara cepat. Dia akan berubah. Ini layar akan berubah, kalau kita naikkan dia akan berubah. Nah, itu berkurang, ini bertambah. Nah, itu berubah nama regisnya ya. Tekan ini. Nah, kalau sudah berubah, dia akan berubah juga suara memorinya. Nah, berubah. Oke. Ya, untuk mengeditnya kita bisa masuk ke menu di apa? Kita pilih di menu voice setting bisa, atau voice edit ya. Jadi menu sini kalau mau edit. Kalau untuk memilih tinggal dipilih di sini di regis, pilih USB-nya yang mana. Setelah itu kita pilih regisnya, misalnya ini regis. Nah, itu tinggal pilih. Oke, sekian tutorial kali ini memilih regis di SX900 atau 700. Oke, saya rasa cukup untuk memilih regis. Sampai jumpa ke tutorial berikutnya. Salam Tren Musik.